Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat saya. Semangat. <laughs> Ketemu bang Juna lagi dari di pusat angklung Parung apa kabar bang Juna? Alhamdulillah. Sehat sehat ya. Kita memperingati 17 Agustus kayaknya makin semangat nih ya. Oh, pasti. Pasti ya. Hmm. Tapi ada harga promo nggak sih bang Juna? Banyak dah. <laughs> Banyak. Banyak dari awal aja tadi kayaknya yeah. ada harga-harga yang bakalan oke okay ya. Kita bikin oke okay harganya. <laughs> oke, okay. beneran sahabat Indah jangan di skip jangan di skip untuk hari ini karena banyak sekali untuk aglonema-aglonema yang terutama adalah tanian lokal dari Bang Cuda sendiri. Terus udah gitu banyak harga murah tapi kualitas, tapi berkualitas dan bisa dilihat dan dibuktikan sendiri dari warna-warna yang cantik dari pertumbuhannya yang aktif di daun dan kalau dipelihara pun nggak rawatnya nggak susah-susah lagi, tinggal nerusin, betul tinggal jadi nerusin. emang enaknya seperti itu ya Oke Bang Cina Kalau dari harga sudah Informasi dari tanya lokal Memang sudah Mohon izin Kalau gitu saya ada uh, Tujuan Untuk lihat harga-harga Lagi ya terbaru ya Ayo boleh Boleh ya <laughs> Untuk para sobat indah Saksikan dari awal hingga akhir Karena banyak keseruan Dengan harga yang selalu berbeda Apalagi dengan variasi ID-nya Yang selalu berganti Dari setiap detiknya ya Tuh. Kalau gitu Tuh. langsung aja Dari pusat tanggal Parung Bersama dengan Bang Cina Bang Cina kita berlanjut Pasti dari ujung dulu ya Biar hmm. memang jauh lebih teratur ya Biar teratur Satu <laughs> Betul, jalur Satu jalur hmm. Berikutnya ada lagi grand big mama dengan ya. ukuran besar jumbo banget Jumbo banget. Dan terutama untuk warnanya sekarang sih yang udah saya lihat dari keseluruhan uh, stoknya memang di warna yang bermutasi ya, Bang warnanya ya. mutasi. Betul. Kalau dengan ukuran segini harga berapa sekarang? 120 Mbak Indah. 120 ribuan. Itu standarnya biasa kemarin 145, 145 ya terakhir ya. Oke, sangat indah dengan harga 120 dapat dengan, dengan versi besar, terus sudah gitu daunnya lebar sama warnanya. Warnanya oke. Okay. Uh. Iya. Bang Cuna yang kemarin ada versi mutasi sudah terjual belum? Saya simpen. <laughs> Saya simpen. Emang sengaja nggak dijual uh, uh. lagi ya malah, uh, uh. malah ya. Oke, satu dua dari New Grand Big Mama. Buat koleksi Mbak Indah. Buat koleksi. Emang hmm. yang mutasi jarang banget ya. Berikutnya kalau ini Orange Gold Star. Orange Gold Star. Di harga berapa versi mutasi? seratus ribu aja seratus ribuan aja 100 ribu. sebesar hmm. ini dengan harga seratus ribu harusnya diambil ya harusnya diambil karena hmm. dari nota sebelumnya di harga satu dua lima satu dua lima oke hmm. jadi satu dua lima jadi seratus ribu rupiah dari Orange Gold Star ya yeah. atau nama lainnya Golden Boy. Golden Boy Golden Boy Golden Boy ah ini ada. itu apa tuh empat puluh karat empat puluh karat empat mm -hmm. karat tapi isinya ada dua isinya dua kayaknya ini emang khusus dari tanian lokal Tanian. di harga berapa bang tujuh puluh lima tujuh puluh lima ribu rupiah berarti cuma tiga puluh tujuh lima ratus gitu iya. ya. <laughs> Tapi kebetulan warna yang saya pegang itu termasuknya agak merah ya. Warna merah tangkainya ya. juga lebih pendek. Tuh. Betul dari tangkainya dia tidak terlalu yang tinggi seperti yang versi biasa tuh. ya. Tujuh lima isi dua ya. Tujuh lima dari forty karat Lanjut kita ke hot lady. Hot lady varian white varian white tapi hijau, tapi hijau. Berarti dengan versi agak blorok kali ya. Blorok kali. Ini. Kalau dengan harga dikasih berapa? seratus ribu. seratus ribu rupiah. Hmm. Dia tuh nyeri apa nyerupain warna-warna adelia, rena putih. Mirip mirip. Mirip mirip. Uh, terutama rena putih mirip. Deh. Ya, iya, memang benar benar Oke, seratus ribu rupiah dari hot lady hot tapi lady. varian white. Kalau yang samping hot flaming. Nah, hot flaming. Ini sama itu beda ukuran uh, harga beda atau harga sama? Beda harga, Bang. Beda harga. Ah. Kalau yang uh, kecil dulu deh sedengnya. Itu 50.000. Beneran? Beneran. Lah, udah, buruan dah. <laughs> buruan deh ya. Uh. Oke, okay, cuma ada satu. Ini cuma kesempatan satu. cuma ada satu dengan harga 50000 ribuan. Uh. Tapi kalau emang mau lebih besar ada, ada. juga. Uh. Kalau yang lebih besar di harga berapa, Bang? Itu 100.000. Rp100.000. Ribu. Ribu hmm. ya. Tapi dia memang jauh lebih tinggi ya, Bang jauh ya? Jauh lebih tinggi, daunnya juga jauh lebih banyak. Betul, betul. Uh. Cepet ya, Bang ya? PA aja. ini cuma dua doang? cuma dua oke okay, berarti 50 dan 100 ribu pokoknya gak ada yang mahal hari ini mbak beneran serius nih janji ya <laughs> 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 kalau yang samping apa nih? itu red moon varian lawas Iya red moon varian lawas kalau harga dikasih berapa? itu 200 ribu 200 ribu rupiah ini memang langka mbak indah betul harganya betul. juga masih kalau 200 ya buat jenis ini ekonomis buat lah. kelasnya dia nah, memang ekonomis, ekonomis betul dari karakter dia memang yang bukan uh, runcing tapi dia memang agak ngebulet ya Bang dia lebih ke ha? otot-ototnya lebih keluar lebih jadi keluar. mirip tequila sunrise itu loh oh oke nah, ya oke okay, kan? okay. mirip tequila tapi berbentuk bulat ya berbentuk dia. bulat mudah-mudahan cukup jelas sahabat indah dengan harga dua ratus rupiah dari Redmond tapi versi lawas versi dan lawas. ini pun memang hanya ada satu-satunya cuman ada satu artinya produknya memang agak uh, jarang ya bang jarang kemarin ada beberapa cuman kita simpen lagi oh gitu kita bahan <laughs> sayang <indukan> ya <laughs> kalau itu habis takutnya nggak dapat lagi berikutnya Kocin Tembaga kompakta kompakta, ya. kompakta. kalau harga berapa bang itu dua ratus ribu dua ratus ribu rupiah hmm. bisa dilihat nggak sih sahabat indah ini tuh banyak lagi daunnya ya banyak daunnya <laughs> harga dua ratus ribu kocin tembaga kompakta keseluruhan dari tangkainya semuanya pendek semuanya pendek betul kalau samping natali Natali, ini ada dua. Ada dua, dua hmm. warna yang beda. Hmm. Kalau yang ini kan ada versi hijau-hijau tuanya, Bang. Kita samain aja harganya. Harganya sama, tapi jatuhnya unik ya. Jatuhnya unik. Kalau yang ini versi mutasinya. Iya. Kalau harga berapa, Bang? 75 lima aja. puluh lima aja. Hmm. Oke, dari Natali, kita tahu ini salah satu koleksian juga ya. Sesuai janji saya, Mbak Indah. Sesuai dengan janji, banyak harga murah. Oke, saya persilahkan kembali dengan harga Rp75.000 versi besar. Uh, versi warna bagus versi warna bagus dan tangkai pendek mm -hmm. dan kebetulan ini adalah body daya tanian lokal tanian lokal oke 75 75 boleh dilihat deh ini pun oh. memang cuma ada dua dengan harga 75 ya ya cuma ada dua. kalau yang ini itu big white big white harga berapa 50 ribu serius ya. <laughs> boleh sama rinda dari natali ke sini lumayan id ya uh. oke 50 ribu rupiah dari harga sebelum di harga 75 ribuan sebelumnya 75 betul dari harga sebelum 75 jadi 50 ribuan nih kata bang Junan ini banyak harga-harga ekonomis. Ya, kita bikin harga bagus lah. Harga bagus. Promo, promo. Iya, ya, betul-betul. Ya, promo kemerdekaan. Promo Agustus ya. Mm -hmm. Hello Kitty ya. Yeah, Kacin Hello Kitty ya. Tapi kebetulan yang saya pegang ini terah-terah yang merah banget, agak bulat juga. Mm -hmm. Kalau ya harga berapa bang? Itu di 350. 350. Mm -hmm. Mau tahu nggak sih dengan harga nota sebenarnya ya? <laughs> Kalau nota di awal sih harganya 400 ribu ya, tapi dengan harga 350 bisa dapat ini untuk hari ini tapi cuma ada satu cuma memang satu promo Agustus mbak ini yang terah terah lawas ya bang ya Iya terah lawas kalau terah lawas tuh bentuk bulatnya tuh memang khas sekali dia dan ya. cakarnya lebih kelihatan dan lebih kelihatan mm -hmm. betul di bagian cakar terus kalau sampingnya apa bang itu Sexy bag. Ini Sexy bag. tapi variannya memang agak sedikit ke hijau ya. Ya. Yeah. Sexy bag varian black gitu ya. Mm -hmm. Berapa notanya? Seratus ribu mbak. Seratus ribu rupiah. Mm -hmm. Dan nota sebenarnya dengan harga satu lima puluh dari harga nota awal ya. Ya. Yeah. Oke, okay, jadi nota awal satu lima puluh jadi seratus ribu rupiah. Seratus ribu aja. Saya bisikin ya, cuma ada satu ya. Cuma ada satu. Oke, okay, satu satunya seratus ribu rupiah. Mm -hmm. Kalau saya bilang mau Sexy bag kalau harga segini mbak mendingan ambil. Ambil. Iya. Nah ini mbak Indah. Ini apa sweet gardenia sweet kan? Sweet gardenia. Mm -hmm, kalau untuk harga dikasih berapa bang? Apa ya? 75. Ini... <gif> dia kayak kayak prak yudo banget ya? Kayak prak yudo. Daunnya ini saya nggak nyangka loh daun ya. dengan harga yang uh, relatif terjangkau tapi dengan kualitas warnanya bagus ya. Kualitas warna bagus. Iya benar-benar. Daunnya juga rimbun mbak. Daunnya banyak. juga rimbun hmm. ini beneran ditepatin janji dengan harga cuma tujuh puluh lima dapat ya. Oke cuma ada dua sekali lagi cuma ada dua dengan harga tujuh puluh lima di harga per potnya. Per pot. Per pot. Ini ukurannya besar loh. Ukuran besar. Prestigennya sekarang berapa bang Cuna? Ah kita kasih diskon lagi. Diskonnya berapa toh? Uh kasih seratus ribu ini 150 lima bang iya, iya. Ini, ini notanya lagi ya 150 jadi satu ribu 100 rupiah ribu aja tapi <tik> dapat kreatif dengan ukuran lumayan loh ya ukurannya bagus iya <tik> ukurannya bagus ukuran <tik> tinggi termasuknya bisa dipotong dan termasuknya warnanya juga nih <tik> ini tanian lokal ya tanian lokal oke seratus ribu rupiah Berlik, berikutnya Harley Quinn tapi selain dari lokal, saya sudah ngelihatnya ada warna tampilan lebih ke mutasi. Mm -hmm. Kalau harga dikasih berapa? Yang ini kita bedain ya. Yang ini, yang ini lebih mutasi ya. Iya. Kalau ini? 75. Tu, 75 itu harga persatuannya? Uh, uh. Oh gitu. <laughs> Tapi cakep banget loh, serius loh. Uh, 50000 ribu aja deh. Yang ini Eh serius, serius, uh. serius Tunggu, 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 tunggu sahabat Indah Sebentar, sebentar Sesuai janji saya Mbak Indah Standarnya ini saya saya angkat tuh di kemarin Dia angkat antara uh, 85-100 ribu rupiah uh. Uh. 50? lima puluh ribu aja beneran beneran oke lima puluh ribu rupiah dapat Harley Quinn yang sudah lumayan tinggi dan termasuknya ini warnanya sudah agak lebih kecerah ya warnanya udah pink gitu mbak betul 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 oke okay, mohon izin sahabat indah cuma ada dua cuma ada dua cuma ada dua betul nah kalau Namun, yang satu itu beda yang satunya memang jauh lebih bermutasi hmm. terus udah gitu daunnya juga lebih lebar banyak kelebihan. banyak kelebihan kalau harga berapa itu seratus ribu seratus ribu rupiah hmm. Jadi walaupun nggak apa namanya beda dengan uh, speknya, tapi harganya juga nggak beda jauh ya, bang. Nggak beda jauh. Mm -mm. Oke, mudah-mudahan cukup jelas dengan harga rp ribu rupiah masih di ukuran tinggi, tapi perbedaan di warnanya. Perbedaan di warna. Betul. Oke, seratus ribu rupiah berikutnya ke aglonema dengan ID Mahardika. Mahardika. Mm -mm. Varian hijau ya, bang? Mm -mm. Di ukuran tinggi, bang. Kalau dari harga berapa, bang? tuh kemarin kita jual lima ya. Uh -huh. Sekarang 75 aja, Mbak. Jadi 75, an ah, berarti mm. 50 diskonnya ya. oke yeah. <laughs> Oke, okay, 17 Agustus dengan promonya dengan harga Rp75.000 dari harga 125 an mm -mm. Sekali lagi, cuma ada satu. Cuma ada satu. Satu-satunya. Mm -mm. Ini pokoknya kalau udah nggak 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 cepet order nggak bakal kebagian. Saya jelasin nggak bakal kebagian. <laughs> Pertama lagi dari Diana besar. Diana. Kalau harga dikasih berapa? Kalau itu Hah? 125. Mbak. 125. Mm. Dan mau tahu nggak? nanya ini per bukan hanya besar aja. Tapi dengan tampil lokal dan merah ya. Daunnya juga udah lebar mbak itu. Betul. betul. Mm. E Emang -em agak lebar ya bang? Lebar. 100? 25. 25. Oke okay, 125. ada yang size kecilnya. Beda harga. Lebih murah. terus. Oh MA, mm. jadi ada, ada dua harga ada juga. Ada dua harga. Nanti di sebelah sana tuh ada versi kecil. Agak kecilan sedikit sih. Oh gitu? Mm -hmm. Kalau ini memang yang gedenya ya? Itu memang yang gedenya. Maksudnya Pak Jumbo ya? Jumbo. Berikutnya kalau ke Bidadari? Ah ini bidadari Hah? Tapi ini yang apa? bidadari yang versi warna-warna agak sedikit kemerah sih bang iya. ya. Ha -ha, bukan oh. yang blorok biasa ya. Bukan. Berapa bang? Mohon izin. Ini harga awal delapan puluh ya. Harga awal 80000 Kita jual lima puluh ribu aja mbak. Segede ini ya. Eh, eh, Aduh, bener-beneran. <laughs> Segernya sobat Indah dan bisa dilihat langsung ya Indah ya. Bukan hanya rimbunnya aja, tapi warnanya juga warna mewah ya. Warna mewah. Ada tiga doang. Oke, berarti lima puluh ribu rupiah cuma ada tiga stok aja. Uh, uh, dulu duluan. Uh, uh, dulu duluan. <laughs> Emang depan, gak banyak ya? Depan saya bikin orang dulu duluan. <laughs> <laughs> Tapi bi nah, biasanya memang seperti itu ya. Gimana dari harga delapan puluh pasaran masih seratus kita jual lima Iya, iya, memang sejujurnya dengan harga pasaran itu memang di angka seratus ribu rupiah. Yeah. Oke, okay, jelas dengan harga lima puluh ribu rupiah sudah dapat diskon. Mm -hmm. Berikutnya ke Intan varian es krim. Intan es krim. Dan begitu pula dengan keunikannya mm -hmm. ada hijau di warna belang ya. Kalau harga berapa bang? 125 125 puluh lima, dan uh -huh. lumayan tinggi kalau saya bilang ini lumayan tinggi dari ukuran indukan. Indukan, Har harga awalnya? Bang. Harga awalnya tuh 175 tujuh puluh Oke, berarti dari harga 175 jadi 150 ya puluh ya. Wow, ini ini bener ada promo kayak lima puluh ribu lima puluh ribu ya sesuai, sesuai ya, sesuai janji mbak Induk. Sesuai dengan janji. Uh -huh. Berikutnya ke Cochin Pink. Cochin Pink. Pinky atau uh, akar Rainbow. Rainbow ya. Mm -hmm. Apa sih di belakang akar Rainbow soalnya nanti dia bakal melenuk uh, terus udah gitu. Daunnya lebar. Betul. Ya, pokoknya nih melenuk sini nih kan, coraknya ah -ah. lebih keluar. Iya iya betul betul. Kalau tuh harga berapa, Bang? Tuh 125. 125. <laughs> Tapi ini yang daunnya tangnya pendek ya tangkainya ya? Tangkainya pendek. Iya. Mm -hmm. Dia lebih jelasnya punya warna juga lebih menarik. Lebih menarik. Itu menurut mm -hmm. pandangan saya ya kalau yang saya pegang. Oke, okay, 125 dari Kocin Pinky Rainbow. Betul. Ya, itu siam jet ya, Bang? Siam jet. Di harga berapa sih, Bang Cuna? Tuh, bentar saya lihat di situ. Di sini 100.000 ribu, Bang? 75 aja. 75 aja, 75. berarti ada diskon 25 Tetap ribuan. lima ada diskon. Ada safety dengan harga 75-an, bisa dapetin siam jet. Siam jet. di mana, Mbak Indah? Ada di beberapa warna daun dan termasuk ya warna yang putihnya yang putih bagus ya putih bagus itu kalau buat putihnya Aa? lebih dominan harganya bisa 500 mbak. betul 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 <laughs> mudah-mudahan dicacah keluar lagi warnanya lagi. Nah, ini ketinggalan itu eskada Sekada. eskada eskada sekarang nota berapa sih bang Cuna eskada gede gini ah ini tanian ya mbak Eh tanian 100 ribu aja mbak S Iya standar 150 ya. Ribu Di nota aja. juga 150, 150 jadi 100 ribu rupiah. 100 ribu aja. <laughs> Beneran, habis habis diborong nih sepertinya ya. <laughs> Untuk khusus hari ini ya, sahabat Indah ya, seratus ribu rupiah cuma dari eskada, cuma, cuma ada dua, dua betul. Okay. Kalau samping Naria, ini Naria. Di harga berapa sekarang ukuran besar, ya, bang? Tujuh ah? 75 lima aja, Mbak Indah. Se oh, padahal gede banget dan ukurannya tinggi banget ah. ya. Untuk harga tujuh puluh lima ribu rupiah dari aglonema dengan ID Naria. Ya. Ini the best sih kalau dari segi warna, dia. Warnanya okay. ya. Warnanya oke. Iya, warnanya oke. Oke, 75? 75. lima. Terus apa terus lagi? aja lagi itu Romeo. Ini Romeo. Tapi variannya <coughs> memang sedikit lebih uh, bukan sedikit, tapi memang agak black ya. Agak black. Tapi tetap aja dengan jenisnya adalah. Tapi salah, roset banget. Salah satu koleksian <coughs> dan roset, roset banget. banget. Kalau harga berapa bang? Seratus ribu mbak. Seratus ribu rupiah. <coughs> Sekali lagi nota awal di 125 125 lima. jadi seratus ribu rupiah. Tinggi. Terus udah gitu warnanya sedikit uh, lebih ke corak corak ada bintang. Ya? <coughs> Oke, cepean Cepean. Itu mana retana? mana retana atau Francisca hmm. nota berapa ini Bang Cuna 100.000 juga masih 100 ribu yeah. rupiah saya lihat otaknya 125 aja lagi ya <laughs> Harga harga 100.000 rupiah dari mana retana atau Francisca dengan nama lainnya ukurannya tinggi ya kurang tinggi seperti Romeo hmm. tadi apalagi Terus itu Oh ini apa eh uh, Stardust blorok ya Stardust blorok di harga berapa Bang Cuna 50.000 aja Mbak udah gede ya Bang <laughs> Ini boleh dilihat langsung, sama indah. Besar, terus di gitu bawahnya juga masih ada di susunan terbawah, dan harganya cuma lima puluh ribuan. Lima ribu. Oke, okay, jelas ya. ya. <laughs> cuma uh -uh. Satu ya. Oke, okay, silakan lima puluh ribuan. Kali itu Susan? Ini Susan. Uh -uh. Ini lokal ya. Ini lokal ya. Terus ada gitu saya yang lihat ya ada ngeping-ngepingnya hmm. bukan standar hijau biasa. Ngomong-ngomong, berapa harganya? 75 75000 rupiah. <laughs> Tinggi pada sobat indah. Ini bisa dijadiin bahan buat bahan-bahan melunduk ya tapi lagi versinya memang sudah lokalan. terusin rawat. Betul. Uh -huh. Oh, kalau saya mah ambil soalnya Susan Susan mahaseti Suksom itu uh, termasuk romosan paling mewah di kelasnya ya. Dan cenderung stabil. Dan agak. cenderung stabil. Dan berprospek, Bang. Uh -huh, prospek. Prospeknya lumayan agak tinggi kalau dia. Tahan, kalau ditahan prospek. Iya. Yeah. Ini kocin red, Apa red Day? Red, Bukan. apa Agov ya? Bukan. Itu dulu Suksom Batik lah. Oh, Suksom Batik lawas itu. Oh, tapi warnanya kayak Agov uh -huh. ya. Kalau itu harga berapa, Bang Cuna? Dia masih lumayan harganya Aa? karena udah langka. Betul? Hmm. Kalau di sini sih dua ratus. Seratus lima ribu rupiah. Sesuai Berarti dari di. dari sesembatik tapi versi warna yang terbaik ya. Kalau menurut cuman. saya dari warna merah dengan harga 150 lima saya perjelas kembali dengan harga sebelumnya di harga dua ratus ribu rupiah. Dua ratus ribu sebelumnya. Tangkainya pendek ya bang? <kuh> Tangkainya pendek. Oh mm. dia memang berarti sudah mulai nggak banyak juga ya bang? Kalau Duh memang abang man. bilang limited ya? Mm -mm. Udah langka. Kalau oh, ya, ini juga, juga ya termasuknya? Ini ini. Zaskia kan? Seumuran nih. Oh <laughs> keluarnya. Satu lighting ya? Satu lightingan. Kalau yang ini ini berapa yang ini? Susun pelangi. Itu seratus lima puluh. Seratus lima puluhan. Dan sama dengan harga seawalnya adalah dua ratus ribu rupiah. Iya itu satu lightingan memang. Oh gitu ya. Mm. Oke baik warnanya warna bagus ya dari warnanya lebih banyak ke merah dengan harga 150 dari harga dua ratus ribu rupiah. Cuma ada satu. Cuma ada satu. Berikutnya. Wah, kalau ini sih saya suka banget nih mbak Indah. Warnanya, Bang. Hmm. Sama ini tampilan dari bentuknya. Bentuknya bulat. Iya. Widuri kan umumnya kan panjang Panjang. Runcing ya? Runcing ya. Betul. Kalau ini bulat, agak mangkok. Memang saya pisah sih. Oh, emang uh, emang jelas uh, memang hasil, beda ya. Memang beda. Berarti Berarti versi sudah karakter bermutasi uh, dari dua ya, Bang, dari warna dua. dan bentuk ya. Warna dan bentuk. Dan ngomong-ngomong harga berapa, Bang? yang itu 150 yang saya pegang keduanya sama 150 oke okay, baik sama dengan harganya sama-sama berbentuk berbeda dengan bentuk bulat dan jika warna dengan harga 150-an iya mm -hmm. kalau dari daun yang biasa tuh cuma runcing-runcing biasa runcing Kalau ini gak? memang dia apalagi, jelas dan tegas apalagi yang ini yang ini lebih gede lagi, lagi. oke okay, bang sebentar tahan bang saya pegang okay, ya okay. kalau yang ini 150 uh -huh. sedangkan kalau yang besarnya bang itu 200 ratus ribu rupiah mm -hmm bentuk dan warnanya hampir mirip ya hampir mirip, cuma memang berbeda ukurannya di ukurannya, ukurannya, ya. ukurannya lebih besar itu. Oke dua ratus ribu rupiah dari Widuri tapi yang berbeda di karakter. Ini kalau orang bilang tuh karakter karakter terah emang e, bermutasi bermutasi. Ya? Daunnya Betul. mangkok Mbak uh, bulat-bulat. Iya mangkoknya tuh kayak legasi mangkok. Legasi, legasi mangkok. Kayak legasi mangkok. Berikutnya kalau ke samping. Godzilla, Godzilla. Godzilla. di harga berapa bang Cina? Itu satu ratus lima puluh. kurang dikit ya? Boleh. Satu dua ya? Seratus ribu aja. Seratus ribuan aja. <laughs> Oke, okay, berarti dari harga satu ratus di harga awal, tapi dengan harga rp ribu rupiah, tidak tidak bisa dapat cuma ada satu? Cuma satu. Dari Godzilla cuma ada satu ya? Cuma satu. Uh. Ini lokalan ya? Oke, okay, seratus ribuan. Uh. Itu hot, hot lady tapi varian white. Tapi hot varian lady white, white. ya. Kalau nota berapa Bang dua 125. 125. Dari ukurannya tinggi. Ya. Termasuknya warnanya. Banyak warnanya lebih ke banyak ke violet itu. Lebih putih lagi. Iya. Putihnya itu lebih arah-arah arah pink ya. lima. Hmm. Satu 125. 125. Kalau lebih permaisuri. Permaisuri beberapa warna memang aslinya belang-belang. Aslinya belang-belang. Kalau harga berapa bang Cina? Itu seratus ribu. Seratus ribuan. <laughs> Tapi cuma lagi satu ya. Cuman satu. Cuma satu. Banyak kan cuma satu-satu hari ini. Tapi harganya memang banyaknya spesial. Ya, biar kosong rak. Biar kosong rak. Oke, okay, seratus ribu rupiah dari Permaisuri. Bagaimana kalau dengan harga empat puluh karat bang? Untuk saat ini bang, gimana bang? Uh... Masih oke okay sih dia. Masih oke okay tuh gimana untuk harganya? 150 aja. 150. Harga awal 200 loh, Bang. Iya. Yeah. Ya. Yeah. 150. Harga ratus ribu rupiah dari harga awal dan harga 150 untuk harga sahabat indah. Oke, okay, perhatikan dia bentuknya bulat, ini tangkai pendek, terus udah gitu ini lokalan. Lokalan. Sahabat indah, gini sahabat indah, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, Bang Cuna nggak juga stay selalu ada di kandang. Uh -huh. Sebaiknya dengan harga nota sama harga yang ada di screenshot, silahkan kalau emang mau datang. Mm -hmm, Takutnya harganya beda. Uh -huh. Itu sama, Sapi. Ini 150 juga 150 ya? Juga. Okay, 150 juga. Oke, 150 150000 masih dari split platinum, tapi versi lokal. Uh -huh. Oke, okay, ini bener-bener yang semuanya kayaknya lokalan semua. Ini lokalan semua lokal aja. tangkanya pendek dia khususnya tangkanya pendek ya bang kalau di lokal ya? gitu khasnya ha -ha. tangkanya pendek betul kalau ini ruby super pink ha -ha. di harga berapa tuh bang seratus ribu seratus ribu rupiah oke dari ruby super pink dengan harga seratus ribu seratus <laughs> ribu langsung bisik-bisik boleh nggak sih ambil aja ya ambil aja udah ambil aja ambil aja boleh dengan ukuran tinggi dengan harga seratus ribu rupiah cuma ada satu cuma satu berikutnya oh. di sampingnya ada oh. dragon crown Dra dragon crown dia merahnya kayak Kayak Apollo nah, ya? Kayak Apollo. Cuma dari bentuknya emang beda sih, dia bentuknya agak manjang. beda manjang. Ngomong-ngomong, tapi jujur ini unik loh Sobat Indah, dia jarang beredar. Jarang, jarang. Berapa bang Dragon Crown? 150. Sama. Warna tapi warnanya mewah banget ya? Boleh deh kalau di karena di barang termasuk agak langka ya? Agak langka itu, hmm -mm, agak hmm -mm. langka. Jelas takainya pendek, warnanya? Warnanya stabil warnanya banget? Warnanya stabil, tambah ke atas warnanya tambah merah. Iya, memang warna. semakin merah di warna ke atasnya. 150 cuma tiga bang? Cuma ada tiga. Oh, berarti nggak banyak deh sepertinya. Banyak. Mm -mm. Kalau sok somuetnya berapa bang? Udah gede ya ukurannya Mungkin ya? Banget ya. Ah, uh -uh. di harga berapa nih bang Cina? Satu dua lima. Seratus dua lima. Lumayan ya dari ukuran <laughs> tinggi-tinggi ya. <laughs> 125-an dapat <laughs> dari Aglorema dengan ID 6 White. Tapi termasuknya yang saya pegang ini yang daunnya agak uh, lebar dan punya postur memang udah keindukan udah ya? Udah keindukan. Iya. Daunnya lebar banget, Mbak, itu. Ini awalnya anak samping ya? Anak samping. Oh, pantas kelihatannya langsung <tuk> bongsor <tuk> dia. Langsung bongsor. Cakep calon indukan. <tuk> wajib kalau. Wajib dia. punya ya, wajib punya masuk semua itu. Ini, Mbak. Itu apa? Abang nyebutnya apa? Kalau konva atau fancy? Konva aja. Konva aja. <tuk> kalau untuk uh, varian konva di harga berapa? 120. 120-an. Tangkainya pendek banget ya, pendek, bang? Pendek pendek. Ya, uh, ter terutama untuk warnanya dia memang jauh lebih terang dibandingkan warna biasa. Jauh lebih terang, jauh banget. Tapi untuk harga masih oke okay lah seperti ini, ini. oke okay banget loh? 120 oke. Okay. Oke, okay, karena ini ukurannya dia sendiri yang saya pegang termasuk yang memang gede, bukan standar yang kecil. Dan ini udah rawatan? Iya, kelihatan bang dari daunnya emang jauh lebih tebal bang. Kali samping? Nih. Legasi apa, Violet? Begasi puli violet tapi varian uh blorok. -huh. Yang varian blorok tapi hmm. lebih dominan ke violet ya, Bang. Ini ya, ini beda harga. Yang ini lebih dominan violetnya. Yang ini ya. Mm -hmm. Kalau yang ini berapa? Itu 200. Oh ya, ini memang violetnya lebih jelas mm -hmm. ya. Hmm, itu 200. Yang ini ratus 200000 rupiah uh -huh. Sebentar, sebetulnya ini besar ya, Bang? Besar, besar. Itu besar. besar. Uh. Kalau ini 200 uh, di sampingnya di harga berapa, Bang? Yang itu 100. Oh, Dia? beda warna. Beda warna. Beda warna. Uh -huh. Kalau ini masih yang lebih ada hijau ijonya agak sedikit agak hijau-hijunya. Betul, kalau nah, disandingkan kalau memang jauh beda. Jauh kelihatan violetnya lebih kelihatan. Iya, memang hmm. jauh lebih uh, terlihat ya. Tinggal dicuci hijaunya hilang violet semua. <laughs> Mudah-mudahan ya. <laughs> Oke, sama-sama dengan harga 200 dan harga 100.000. nih selanjutnya. Eh, masih punya kita Masih renja, punya nih. dan termasuk yang lokalan punya. <laughs> kalau masih untuk harga dikasih rendah berapa Bang Cina? 125. So Wah, ini boleh sempat indah kalau buat dibudidaya budidaya, lokalan kayak gini enak banget ngerawatnya. Lebar, pertama lebar, terutama tinggi, terus ada gitu dari susunannya dia, masih ada di karakter daun terbawah ya? Masih, masih ada lengkap. Oke, okay, sudah dengan harganya 125. 125. Stoknya juga nggak banyak ya. Stoknya memang nggak banyak betul? Boleh saya bantu hitung ya? Ada kurang lebih 8 stok ya. Mm -hmm. Mungkin sekalipun banyak eh, 10 lah ya. 10 lah. 10. Kita cadangin 10. Oke, okay, terus kalau yang eh, samping mah cinta ini di harga berapa, Bang? Cinta Laura. Wah, ini keren banget barang Wah, ini keren banget. Udah gitu uh. mana warnanya lagi warnanya ya. Warnanya itu yang bikin keren warnanya itu. Ya, kalau memang yang semakin menarik di warna semakin uh. apa punya nilai jual ya. Punya nilai jual. Berapa, Bang, harganya? 350. 350. Sebentar, <laughs> sebentar harus lihat ini dulu juga ya dengan harga sebelumnya di harga empat ratus ribu. Sebelumnya empat ratus. Jadi kita kita perjelas ya dengan promonya berapa berapa ya? Ya empat ratus jadi tiga ratus lima puluh dari aglonema cinta dengan ukuran besar. Ini real loh harganya. Real harga yang uh, sebelumnya sebelumnya memang sudah dikurangin dengan harga uh, uh, promo tuh hari uh. ini ya. Yeah. Oke okay, boleh ya cinta Laura. Cinta Laura dengan harga tiga ratus lima puluh ribu nah kalau yang itu cintanya cinta bener tuh bang mana yang itu tuh bang oh itu uh -uh. mau kita ambil? mau dilihat boleh uh -huh. boleh silahkan silakan ada nggak sih bang versi kecil nggak ada ini cinta yang bermutasi ya bang ini mutasi masya allah kayak mancur ya iya semakin dia punya apa ya punya ini, warna ya uh -uh. semakin dia lebih kemewah ya mewah banget ya Mem banget banget bang banget bang <tuh>. salut deh bang ini di harga berapa bang cina itu dua ratus tapi cakep banget ya banget <tuh>. saya setuju deh kalau dibilang cakep cakep banget ini <tuh>. Jadi bentuknya udah mulai kayak seperti air mancur Dan uh -huh. uh, ditambah lagi sama warnanya juga Warnanya yang pink full Iya pink full ratus ribu rupiah dari aglonema dengan ID Cinta ID Cinta Kalau sebelumnya uh -huh. adalah Cinta Laura Kalau ini Cinta Cinta Ini uh, tembaga Greg Tembaga Greg itu mbak Di harga berapa Bang Cuna? 125 lima ribu rupiah Warnanya seperti apa Mbak Indah? Warna tembaga Greg yang paling dicari adalah warna yang seperti yang saya pegang Full Full Warna full. sudah full mutasi dibandingkan hijau Oke, seratus dua lima dan 125. harga sebelumnya sekali lagi ya, dua ratus ribu rupiah. Oke, dua ratus jadi 125 dua puluh lima. Ini nggak nggak ada nggak ada emang harga, harga real, real ya. Ini apa? Yellow cat, yellow cat, kan? Yang yellow cat, yang ini. Yang ini, kalian ini apa nih? Dewi Kunti. Oh, oh gitu ya, bang ya, beda nah, ya, bang beda. ya. Beda. Wah, kalau harus, harus harus emang beli dua-duanya nah, dua dua, ya, biar dua kita aja. tahu ya. Soalnya kalau Yellow Catherine hmm. memang tangkanya lebih panjang. Kalau ini memang lebih ke lebih tebel pendek. dan agak pendek ya. Hmm. Kalau Dewi Kunti sendiri berapa sih? Kita samain aja harganya. Oh gitu. Ada Dewi Kunti dan ada Yellow Catherine. Seratus ribuan. Ini harga kemarin mahal banget sama tidak kalau mau ambil-ambil sekarang ya. Ada tiga nih. Ada tiga. Tuh. Wah ada dua Dewi Kunti dan ada satu Yellow Catherine Tuh. dengan harga yang sama. Sekali Tuh. lagi bukan tiga pot dengan tapi dengan harga satu potnya. Satu pot. Seratus ribu rupiah. Ya. Seratus ribu. Hmm. Dua ID yang beda. Dua ID yang berbeda. Tapi emang kayaknya harus diwajib punya ya dua-duanya ya? biar kita tahu perbandingan. Tuh, kan? nah beda kan, beda kan? Beda Beda, beda, beda. Hmm. Tapi sebetulnya Bang kalau untuk warna Dewi Kunti kan bisa jadi bisa, seperti ini juga bisa, kan? Bisa. Cuma uh -huh. ini warnanya memang agak hijau agak ya sekarang ya. oke hijau. Oke, berarti dengan harga sama nih, harga seratus ribu rupiah. Samain, kita samain. Kalau yang samping Black Moonlight. Mm -hmm. Oh daunnya yang khususnya agak lebar ya? Lebar lokal punya. Iya dan memang sudah oh, bentuk yang mangkok banget. Mm -hmm. Kalau harga berapa bang Cina? Seratus lima puluh. Seratus lima puluh ribu rupiah. Iya. <laughs> Tapi besar dari ukurannya. <laughs> saya persilakan ke mas Ahmad Indah dari ukuran tinggi sekali dan eh, yang termasuknya bulat banget. Bulat. Harganya seratus lima puluh ribu rupiah dari Black Moonlet versi terbesar sih. Versi terbesar. Versi ini. terbesar. Enggak. Besar banget tuh. Besar banget ya. benar saya setuju besar banget. Kalau samping apa? apa ya lupa saya kayak maharot sih ya bukan bukan apa nih bang eh uh, apa lob-lob gitu my lovely ya my lovely mm. udah mulai produk lumayan nggak ada sudah ya langka itu sudah langka berapa uh. notanya 100.000 ribu my love tapi daunnya lucu dia daunnya lucu <laughs> ya dan ada ada warna yang menariknya di bagian tulangnya ya di bagian tulang dia warnanya beda 100 pas saja seratus okay, ribuan dari my lovely cuma yeah. ada satu cuma ada satu ini kayak yang lagi buru-buru koleksi-koleksi langka kayaknya banyak cari beli di sini sekali beli mungkin 10 sampai -15, 15 ya. 10 sampai 15 orang harganya terjangkau. Harganya murah banget. Sampingnya apa lagi? Ini Dara. Dara, mm -hmm. tapi sudah uh, versi mutasi ya. Versi mutasi. Berapa Bang notanya? 125. 125 ribuan. Agak bulat ya, yang agak bulat tuh di Dara terus sudah itu yang merah. Yang merah. Untuk harga 125 ribu rupiah. 125. Oke, jelas 125. Berikutnya ada lagi. Itu apa pak Sidling apa pak? Sidling. Sidling kan? Hmm. Warnanya saya suka deh, Bang. Hmm. Dari bawah sampai ke warna atas agak beda ya. Agak beda. Kalau dota dota berapa? Ini dua ratus. Dua ratus ribu rupiah. Tambah ke atas dia i, uh, hijau mudanya tambah kelihatan. Iya, memang jauh hmm. lebih terang ya. Terang, lebih terang. Dengan harga dua ratus ribu rupiah, tapi dapatnya sivering ini sivering termasuk bagus loh, mewah dia. Mewah, mewah. Ini rekomendasi deh kalau untuk beli ya. Gak Rangka banyak ini, gak beli banyak. memang cuma ada satu ya? Cuma ada satu. Cuma ada satu. Kalau monletnya? Monlet bahannya agak merah-merah kalau kita perhatikan uh, lebih dekat ya bang ya ya aku menurutkan bahan-bahan ngeping ya Pink hmm. mana udah gitu tangkanya pendek lagi tangkanya pendek berapa bang notanya? 180 180, tawar deh 350 tapi 2 boleh ambil boleh ya Semil jadi dengan dua, tapi wajib tapi dua ya kalau beli satuan di harga 180 tapi jangan khawatir warnanya dia bagus bentuknya dia bulat tangkainya dari tangkainya dia pendek tangkainya pendek satu ratus di harga satuan tapi kalau pembelian dua dengan harga dua 350. ratus jadi kenaknya jatuhnya seratus ribu ambil dua ya ambil dua tapi wajib untuk beli dua mbak ini saya punya suka ini kontras banget bang dari golden ke pink pingan ke kesuksaan ini harga merah ini sama Pak mawar kalau bang bilang nggak uh, kalau memang ada yang bilang Mawar, ya kita ngikut Dibilang dibilang Mawar itu karena apa karena dari tumpukan ya dari tumpukan memang malu. menyerupai mawar cuma hmm. dari suksomnya sebetulnya suksom spesial kan mm -hmm. kalau untuk harga berapa spesial. harganya juga spesial spesial berapa toh seratus ribu Secakep ini ya Enggak pakai dua ratus nggak pakai dua ratus ribuan ya, karena apa sama tidak dari bentuknya cakep banget tangkainya pendek banget dan daunnya rimbun sekali tapi ini cakep dia, loh. Dia, dia karakternya beda-beda. Enggak ada yang sama ini. Oh, enggak ada yang sama. Enggak ada. Tapi dari keseluruhannya sama-sama roset loh kalau di bentuk ya. sama Berarti cuma ada lima nih. Cuma ada lima. Oke. Oh, borong aja sebagainya cuma ratus ribu. 500 ribu. Iya, <laughs> sudah, sudah bawa dapat versi bagus. Lengkap. Lengkap ya. Mm -hmm. maju Juna, tahan sebentar ke sebelah, kita ke atas bang. Sama-sama si merah, tapi yang ini lebih spesial. Oh, kan? kalau ini Mak Itu kok cincuna. Oh, ya. Yeah. Masya Allah. Keluaran dari sini warnanya juara banget, ya. Warnanya juara, bagus banget. Ini yang ya. varian merahnya ngeblok. Ini tapi memang setuju mm -hmm. banget, sahabat Indah. Dia keluaran dari Bang Cuna langsung. Dia merahnya tuh lebih jelas, ya. Mm -hmm. Dan lebarnya, loh, Bang. Lebarnya dia ada warnanya itu. A Agak, jadi agak dua macam gitu loh Mbak Indah. Ada versi hijau, Ada batik, hijau batik ya. Hijau batik. Ah. Uh, uh, kalau yang ini merahnya lebih ngeblok. Lebih ngeblok, berarti mm -hmm. lebih uh, terang lah, lebih mutasi. Ngomong-ngomong, di harga berapa Bang Cuna? Itu dua juta lima ratus. Dua juta lima ratus ribuan. Hmm. Kalau sahabat Indah, bayangin gimana Mbak? Itu ukurannya 2,5 se segede apa? Ini gede banget. Gede, ini gede. Potnya juga pot ukuran 20 puluh ya? Iya kurang 25. lebih 20 ya. 2,5 ya, Bang? 2,5. Saya dekat ya dan sekali lagi semuanya karakter tangkai pendek banget ben, warnanya. Mm -hmm. Warna terbaik ya. Nanti versi ekonomisnya juga ada. Ada lagi. Mm -hmm. ya? Oke, okay, baik dengan harga Rp2.500.000. rp ratus Wah, uh, keren banget. Itu itu tapi juara banget sih, Bang. Keren banget ya. Keren ya. Anaknya ada enggak, Bang? Ada. Masih jual lah ya? Adanya kan ya. Masih. Kita lanjut sama Ayu Green ya. Kalau untuk harga dikasih berapa? Ih, ini, enak banget lihatnya. <laughs> Ayo green yang ini, berapa? isi dua. Isi dua di harga berapa, Bang? Seratus ribu, Mbak. Serat. Eh, tunggu. Du, berarti cuma lima puluh ribuan. Ada lagi nggak, Bang Cina? itu cuma satu. Lima <laughs> puluh <laughs> <laughs> ribu, eh, lima puluh ribuan untuk harga satuan. Tapi ini eh, karena berhubung dia isi dua, jadi harganya seratus ribu rupiah. Seratus ribu. Tapi sebentar, sahabat ini. <laughs> kalau ini harga seratus ribu rupiah, kalau nota di awal, satu lima puluh. Betul. Oke, satu lima puluh. Jadi seratus ribu rupiah hmm. dari Ayu Green. Kita lanjut Sesuai sama huges. saya. Ada harga murah lagi? Itu seratus ribu. Serat lebar loh. Lebar. Bukan main sama tindas seratus ribu rupiah dari Dewi huges Dewi huges. Cuma ada satu? cuman ada satu. Kalau gue lihat itu apa? Tiara. Tiara, tiara putih ya. Mm. Yang harganya isi dua lagi. Isi dua. Berapa bang? Seratus dua lima. Seratus dua puluh lima. Dari mangkoknya dapat <tuh> banget. <tuh. Saya jelasin dapatnya mangkok banget ya. Oke satu dua dari Tiara yang bentuknya dan warnanya dia mewah. 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 Oke satu dua dari isi dua. Uh -uh. Kalau itu gue lihat. Ini gue lihat. Tulang tulangnya memang me merah ini bang. Uh -uh. Ini yang hijau. Oh ya ini hijau tapi ini merah ya. Ini itu merah. Kalau yang ini dulu berapa? Tiga ratus. Tiga ratus ribu mm -hmm. rupiah. Tapi bahannya ada kelihatan merah ya. Merah. Uh -uh. Kelihatannya merah. Mangkoknya udah dapet ya? Dan Tama harganya tiga ratus ribu rupiah. baru rupiah. aja jadi agak-agak hijau. Iya betul betul. Oke, jelas 300. Kalau yang ini berapa? Itu 200. Ini 200 ribu 200000 Kapan lah. Dia begini? tuh sebetulnya putih, sebetulnya kayak putih ya, Bang? Kayak ya? putih. Uh -uh. Ini sebenarnya gerhana Ini gerhana. Dua mm -hmm. uh, ratus 200 tadi ya? 200. Oke, boleh sahabat Indah, ada satu lagi dengan harga varian black dengan harga ribu rupiah. Tapi paling saya suka dari seratnya ya, gerhan uh, gerha Goliath gerhana. Gua liat gerhana. Tapi varian black, varian black. Oh. Eh kulit gerhana nggak varian black, memang warnanya ya, aja memang, belum keluar ya? ya. Memang warnanya aja yang belum keluar. <laughs> betul, Cakut. betul, betul, betul. Oke, dua ratus ribu dan tiga ratus ribu rupiah. Oke, okay, kita lanjut sama mutiara. Mutiara. Di harga berapa mutiara bang? Uh, Ini masing-masing ya. ada yang isi satu, ada yang isi dua, tapi kalau 1 pun memang dia lebih besar sih. Hmm, Gimana 125. harganya? Per pot sama? Uh, sama ada beberapa yang isinya ada dua. Mm -hmm. Kalau ini tapi kalau harus tercepat ya. Ada yang satu, ada yang isi dua. Silakan satu dua lima dari jenisnya mutiara. Tapi ini mutiaranya adalah mutiara mutiara alba ya. Mutiara alba itu terah terah laku itu. Iya terahnya terah ngeping. <laughs> terah ngeping. Oke satu dua satu dua lima. Berikut uh -huh. dan pasar mun. Dan pasar mun. Oh, saya kira ada dua tadi, tapi warnanya ini bagus ya. Uh -huh. semakin dia kesini semakin ngeping. Semakin ngeping. Berapa bang Cina? Uh -huh dua ribu ratus ribuan dua ratus ribuan aja, ribu. oke tangkai pendek daun sempurna karena ini lokal ya lokal untuk harga dua ratus ribu dari den pasar mon den pasar mon kalau sampai yulia deh tapi warnanya agak warnanya beda mutasi. dari yang biasa oh. kok tangkainya juga memang agak tangkanya lebih ke pendek, pendek. kalau kalaupun saya rabat dia agak kaku enggak agak kaku ini ini udah rawatan ini mbak oh ya oh, pantes memang beda ya beda -beda. Uh, dan ngomong-ngomong harga berapa uh, bang itu yang seratus ribu seratus tapi memang bentuknya beda dia sekali, agak ya agak mutasi Daunnya lebih bulat, akarnya ya. lebih pendek. Iya, dan warnanya hmm. memang juga terbaik ya, beda ya. Seratus ribu, seratus ribu, seratus ribuan. <laughs> Saya nyarannya, sahabat Indah Inda, Yulia ini ambil deh, dia bagus deh. Bagus itu, ha -ha. yang itu bagus. Iya, bagus dia cakep. Tegak banget daun. Proporsionalnya tuh juga hmm. bagus, sih. karakter daun cakep lah. <laughs> kayak mawar ya. Iya, kayak mawar betul. Ini Restiana. Restiana. Restiana dan berhubung di sini ada isi dua plus ada satu daun pancing. Mm -hmm. Kalau harga berapa bang? Seratus ribu aja. Selas Restiana di harga seratus ribuan ambil bener sama Tinda. Harga promo dari terlalu banyak warung seratus ribu rupiah. Harga promo Mbak Indah. Harga promo, Indah. promo Restiana uh -huh. jangan sampai ketinggalan. Sesuai janji saya Mbak Indah. Dan cuma ada satu. Cuma ada satu. Oke okay, seratus ribuan. Uh -huh. uh, emerald tapi bermutasi. Uh -huh. Kalau harga dikasih berapa? Seratus ribu. Seratus ribuan uh, juga. Mutasi loh, warna pink. Warnanya tuh mirip dengan Moon. Mm -mm. Warnanya cakep banget dia. Warnanya sampai ke belakang ya? Sampai ke belakang. Mm -mm. Kalau itu emerald yang mutasi di silver, eh silver, silver uh -huh. ya. Bung uh -huh. mau berapa bang? Itu dua ratus. Ya ini dua ratus Kalau ini masuknya dia lebih ke limiting, emang barangnya jarang. Uh -huh. Koleksi lah masih itu. Betul. Dan uh -huh. termasuk memang agak langka ya. Uh -huh. Harganya masih tinggi karena ini tanian aja, jadi uh -huh. saya jual. Ya, harga harga promonya harga ya. Promo. Kalau di ukuran segini segini kemarin dia masih ada di atas 500 hmm, ada juga 700 ratus. Emang tergantung dengan penjualnya yang yang jual ya. Cakap banget sih. Dua ratus ribuan. Ribu. Oke okay, dua dan seratus ribuan. Ribu. <laughs> Sexy bag dengan varian black lagi. Seratus ribu. Seratus ribu ya. Nah. Dapat kapan lagi? Dapat tembakan <laughs> besar. Daun walaupun, barunya nembak loh Ya, tembak. walaupun dengan varian ya. black tapi tetap aja ID-nya koleksian. koleksian. Daun barunya nembak. Tembakan hmm. gede banget ya. <laughs> Biar harga cepet nah, lah. Cepet, cepet. Ya, ini berikutnya cepet. kalau dari sini ke sini ada rubi kura. Nah, ini rubikura. yang jelas kita tahu, rubi ini termasuk yang lebih langka ya. Ini yang kayaknya di kelas rubi ini paling bagus lah. Paling tinggi, paling tinggi. ya. Paling tinggi Banyak ya. yang cari. Betul, betul. Nah. Apalagi dengan ukuran ketika besa ukuran mm -hmm. besar. Apalagi yang versi ekonomis gini. Nah, itu dia uh, saya bilang, uh, numpang lagi remaja bisa dapat harga murah. Nah, nah, di harga berapa tapi... sih? Tapi itu daunnya ini sehat tembakannya, banget. Iya tembakannya berapa? udah gede-gede. Sama yang ini juga sama tuh. Sama-sama 2 -sama plus ya? Sama-sama 2 -sama plus. Kalau harga dikasih berapa? 250 aja. 250 hmm. ribuan aja. Dan uh, agak tergolong yang sudah walaupun di dua daun tapi sudah kebesar ya sudah di daun besar. terbawah ya. Udah aman kalau ini. Iya betul-betul. Iya, yang penting jangan dikotak-katik aja udah. Udah cocok kayak gini udah biarin aja. Tinggal tunggu-tunggu daunnya tunggu aja, aja baru aja, nanti aja. ganti lagi ya. Hmm. Tapi memang cakep banget, bang. Dari sekarang saja udah kelihatan warna-warna warna yang warnanya cerah. Betul, yang paling diminatin. Gitu. <laughs> iya. Oke, dua setengah ya, bang. Dua setengah. Dua Berikutnya ke Pamela bermutasi. <laughs> Tapi mutasinya ngeful full banget, ya. Full. Daun juga rose. Betul. Dan lebih ke arah golden mm. se kalau yang kita lihat, ya. Daunnya rapi banget. Dan mulus banget, mm -hmm. nggak ada robek, bang. Mm -hmm. Kalau ngomong harga berapa? Itu seratus lima puluh. Seratus lima puluh ribu rupiah. Mm -hmm tapi bahan warna, bahan bentuk bagus. Spesial lah kita juga harga sesuai sama tampilan. Betul, betul, betul. Kalo Oke, 150? Uh, uh, kalau yang besar aja tapi masih jelek enggak rapi, saya juga jual paling berapa murah. Oh. <laughs> Jadi disesuaikan dengan perform ya. Uh, uh. Kalau poswetnya berapa tuh? Tuh. To... Ini pos violet ya? Kita jual poswet aja. Oh. Padahal warnanya sendiri hmm. udah ke, lebih ke violet. Di harga berapa Bang Cina? Rezeki-rezekian dah. Rezeki-rezekian di harga berapa kali gitu? 500. 500 ribu rupiah. Ya? Oh. Tapi dapatnya memang ini terah-terah mewah terah ya. Terah mewah itu. Cakep banget. Saya suka deh warna belakang kayak gini sampai warna ke atas dia hampir keputih semua. Betul. Di harga 500 ribuan. 500 ribu. Eh, mm -hmm. ada golden hope. Oh nyelip. Ini bahan merah ya? Merah. Masya Allah. Mana ini juga ada bahan-bahan belang ya? Bahan belang, bahan merah. Ini berapa Bang Cina? Kita samain aja ya. Delapan ratus. Delapan ratus ribu rupiah. Tapi dua-duanya rekomendas banget deh. Dari warna, dari tangkai, dari daun, dan sampai besarnya pun dia sama ya. Sama. Uh -uh. Ini jelas, sobat ini cakep dia. Hasil tanian sini itu kalau Mbak Indah. jadi Terakhir indukannya ada. Uh -huh. Oh jadi memang Lalu sudah jelas abang lho. pernah hmm. lihat ya. Uh -uh. Uh -uh, betul betul. Oh, berarti delapan 800 ya, bang ya? Delapan Tapi masuknya gede loh indah uh -uh. Biasanya juga ada yang jual juga apa namanya nggak sebanyak ini di daun harganya hampir sama ya Iya ini jumlah daunnya udah banyak Iya oke 800 berikutnya ada red fine. Ini lokal ya Tapi merahnya merah banget bang Ini lokal nah putih-putih Ini abang tanian sendiri uh, uh, Ini tanian ini putih-putih Oh uh, antrakol Antrakol Kalau ini oh sama-sama dua ya bang Itu tiga Oh enggak bang empat bang Empat ya Empat <laughs> <laughs> Berapa bang cina harganya bang yang ini 150. Ini 150. Mm Heeh. -hmm. Isinya 4 150 tapi dari merahnya mantap, Bang. Heeh, ah, cakep banget ya. Mulai jarang ya dapat merah yang semewah jarang. ini ya? umumnya banyaknya itu hijau. Iya, betul, betul. Kalau yang uh, dua, isinya berapa, Bang? Tuh, 100.000. Rp100.000. Heeh. Oh, dua harga jadi ya, dua ada 100.000, ada 150-an. Ini 150. Ini 100 100.000-an di sini, mm -hmm. sementara yang di sampingnya kembali dengan harga 150 150. Oke, ada dua. Ada dua. Berikutnya ke Nusantara. Yang di sini saya berhubung lihat ada langsung dua bahan Di daun dua. pancing. <laughs> ini daun pancing berarti bahan merah ya. Bahan merah. Berapa bang Cina harganya? Itu 200. 200 ribu rupiah. Tapi dari dua isi. Isinya dua. 200 isi dua berarti cuma cepek. Cuma cepek. Boleh gak sih sama Tina? Ambil aja nih barang koleksi bisa jadi budidaya tanian lokal ya. Bisa, bisa. Uh, uh. Bisa dibudidaya lagi nih, bisa harga isinya, mahal. Uh, uh. Isinya dua. Iya isinya dua, murah dia masuknya hura lah. Pasti jadi rebutan dia. Kalau ini Hugas bang isi dua lagi berapa? 150. Cuma, berarti cuma 75. Iya. Yeah. Ini kayaknya bakal satu rak habis semua deh. <laughs> amin, amin. amin, amin. 150 dari isi dua dari Dewi huges Bahannya Dewi huges. sendiri bisa langsung dilihat ada ada bahan-bahan merah. diantara mm -hmm. Di antara warna hijaunya. Itu juga isi dua. Ini kan dedes ya? Kan dedes. Berapa bang harganya? 100.000 ribu cuma gocapan lagi yeah. <laughs> deketin lagi sama tindak 100.000 dapatkan Dedes isi dua Sila. lumayan tinggi dari ukuran uh. dan berhubung yang saya lihat warna merah berarti saya bilang merah-merah uh. Oke okay, 100.000 rupiah dari isi dua dari kendedes nah, oh. nah Green Ball Green Ball dari ini. tadi tuh saya kok Green Ball nya agak beda nih bedanya kenapa Mbak Indah boleh sedikit mendekat kita lihat dari warnanya kalau warnanya tuh khasnya di tulangnya ya bang. Di tulangnya. Yang terutama yang yang sekarang ada di depan kita, hmm. tangkainya pendek. Tangkainya pendek. Ini tanian lokal ya kayak gini. Daunnya daul, bulat dan memang agak ngelungkung lengkung gitu ya. Hmm. Ini berapa bang Cuna? Seratus ribuan. Tapi memang cakep. Cakep. Jujur cakep, cakep, cakep banget cakep. ya. Kayak jadi kayak tuh ya bang ya. Hmm. Sa sama ini semu semuanya? Sama ini seratus ribu. Oke okay, jadi serba seratus ribu rupiah dari sana sampai ke sini harga sama. Ini yang mini ya? Yang ini Green ball mini. Green Bull ya. Kalau harga berapa beda, nggak? Kita samain aja. Oh, juga sama cepetan. Seratus ribuan. Oh, mau, mau pilih yang ini apa yang ini? Terserah, boleh seperti ini. mau yang bulat, mau yang krimil. Tapi dua-duanya sih. Dua-duanya wajib. kayak wajib punya. Biar kita biar jadi, jadi perbandingan. Jadi tahu uniknya di mana? <laughs> betul betul. Uniknya di mana kelihatan <laughs> kalau kita punya dua? Oke, sama-sama seratus -sama ribu rupiah sama -sama dari 100 ribu. Green Ball Mini atau Green Ball dengan versi bulat ya. Hmm. Emang <laughs> harus disandingin gitu bang. Emang harus disandingin. Uh -uh, betul betul. Uh. Jadi lucu sih, kalau lihat itu lucu sama-sama ukurannya, tapi bentuknya beda. Golden Anara, di selanjutnya. Mulai langka dia. Mulai langka. Daunnya bulat, bahannya pink, bahannya pink. di harga berapa? Itu 200. 200 ribu rupiah di harga per potnya. Mm hmm, 200. Warnanya yang warna cakep ya. Dia memang masih langka ya, Mbak. Iya, betul-betul. Dia tapi memang lebih ke dia. Termasuk ekonomis di harganya. Di kelasnya, betul. Di kelasnya. Oke okay, baik 200 ribu 200000 dari Golden Anara tapi yang sudah per, uh, punya warna terbaiknya. Mm -mm, mau mutasi dia. Sudah mau bermutasi. Yang itu bermutasi juga Bang yang tricolor-tricolor -tri itu boleh ngasih sih? di sini. Masya Allah stabil banget ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, hampir enam daun tapi semuanya di warna belang. Warna belang. Berapa kali gitu? Itu Rp600.000. ribu rupiah mm -mm. Berarti cuma berapa ya Bang? Mm -hmm. Kalau hitungan satu daunnya... Enggak sampai cepet ya? kayak sampai cepet. Iya, ini terah lawas iya. mbak. Tapi ini terah, mm -hmm. bentuk warna mewah sih dia. warna, ini terah lawas. Terah lawas ya? Lawas, jadulan. Ini keren, keren sahabat indah. Enam ratus ribu rupiah dari Kocin Nutri Color, tapi warnanya stabil banget. Ini stabil. stabil banget warnanya dia. Warnanya stabil. Ini dari pertumbuhan sampingnya. Lihat, dia tegak berdiri dan tegap. tembakan daun besar mm -hmm. ya. daun barunya juga nembaknya besar itu. Gede, gede, gede. Mm -hmm. Di harga enam ratus ribu rupiah. Berikutnya ke Mutiara Blorok. Ya. Yeah. Kayak Adelia Putih kalau dari jauh uh -uh. Kalau harga berapa Bang Cina? 75 75 ribu rupiah uh -huh, 75 Ini walaupun hijau blorok tapi variannya juga dia udah mulai ke lokal doang lokalan doang ya Udah mulai-mulai jarang hmm, uh. Dia langka banget ini Iya jarang. Iya dari zamannya covid dia memang udah langka kan udah ya Udah langka uh -huh. Harga 75 ya 75 Kalau tamarannya berapa? Itu 125 100 Tapi warnanya Bang? Warnanya bagus, pink Iya ini daun pancing masih ada uh -huh. Berarti dia saking sehatnya dia ya Saking sehatnya dan cuma harga seratus dua lima. Dan cuma satu ya? Cuma satu. Oke, cuma satu lagi, cuma satu, satu Yang itu? Yang itu 100.000 mbak. Yang ini 100.000 rupiah, sama-sama lebar, masih dari jenisnya alba, alba. Tapi dengan ukuran satu tapi besar dia. Mm -hmm. Oke, ini cepet ya. Cepet. Itu Gak ada lagi ya? Yang Gak lain? enggak ada. Enggak ada. Oke, cuma ada satu, promonya cuma ada satu lagi. Oke, jadi cuma ada satu promo, udah nggak ada lagi besoknya. Nggak ada lagi. Uh -uh. Rainbow-nya. Cepet-cepetan. Cepet-cepetan, betul. Kalau Rainbow di harga? seratus ribu. Seratus ribuan. Oke, okay, masih sama. Varigatanya malah sudah hadir. Dan kebetulan sudah mulai agak ngelenuk. Udah mulai ngelenuk. Karena lokal ya. Itu rainbow tiga color itu tiga warna. <tuk> tiga warna. Merah, golden, hijau. Bahkan ada putihnya sedikit ya. Iya. Murah lah. Murah lah, murah. Murah. Yuk, diborong yuk. diborong. Cuma satu. Cuma satu. Kalau lebih kompak tak? lebih be kompakta ke apa mutasi Bang atau masih semi Bang? Masih semi. Masih semi, hmm. tapi bakal bahan cakep ya bah, karena warnanya sekarang udah kelihatan. Ngomong-ngomong berapa harganya? Itu 75. 75 di harga satu, satu satuan. Lah. Tapi ini gede loh seperti ini. puluh uh, 75. Enggak <laughs> sembarangan loh, seperti ini? Yang ini promonya biasa 125 di angka harga normal tapi uh. dengan harga 75. Dapatnya gede-gede. gede kan sesuai janji saya. Tapi termasuknya warna cakep ini. Ada tiga ya, cuma tiga ya. Cuma ada tiga ya. Kita samain aja harganya. Tujuh lima, tujuh lima, tujuh lima berarti berapa? Seratus lima, dua ratus dua puluh lima, dua ratus dua puluh lima. Oh bisa main aja. Bang ini bisa jual lagi bang. Ya silakan. Silakan. <laughs> kalau bang, kalau Mbak Indah mau boleh. <laughs> <laughs> Yang penting harga sama ya. <laughs> okay, berikutnya Oke berikutnya ada lagi. Di sini ada masih Natali ya, iya. Natali di harga berapa bang Cina? Lima puluh ribu. Lima ribu rupiah. Tandian, Bagian ya. warnanya menarik banget. Tangkainya pendek. Tangkainya pendek yang, ini yang bikin banget ya. Ilik, tangkainya pendek. Ini keluaran semua dari tanian lokal bang Cina sendiri, makanya hmm. harganya murah-murah itu saya jamin itu. Oke lima puluh ribu. Lima puluh ribu. Lima ribu. dari tapi bermutasinya sudah ke arah warna yang paling tertinggi. Paling mantep itu Paling mantap. Pink. Di harga berapa isi dua? 200. ratus. ribu rupiah. Oke, isi dua dengan harga ratus 200000 tapi warnanya cantik banget. Warnanya cakep. Cantik banget ya. Hmm. Oke, tangkai pendek ya. Udah super red-nya ya. Super red. Hmm. Super red bidadari ya. Kalau samping? Ini apa ya? CB apa bang Charlie Brown? Charlie Brown di harga berapa bang Cina? Mulai langka itu dia. Iya, udah dia mulai satuan aja udah lumayan harganya ya. 200 ratus mbak. Ini dua ratus ribu ya, tapi lumayan agak tinggi kalau yang abang eh, jual ini ya. Uh -uh. Untuk harga dua ratus ribu, kocin Charlie Brown. Charlie Brown. Cuma ada satu. Cuma satu. Kalau ya? Itu angel-nya gede banget uh, Iya. Ya. Ntar kita turunin. <laughs> Ntar turunin masalah. boleh boleh. Eh. <laughs> kalau miniannya harga berapa? itu size-nya gede ya? Iya dari size uh, induk ya. Uh -uh. Di harga berapa bang Cina? 500. ratus. ribu rupiah. Yeah. Tapi gede ya. Gede banget. Jelas ini besar dengan harga 500 ribuan dan daunnya banyak sekali, rimbun. Penasaran sama ini? Iya saya penasaran, gede banget itu. Kan ini bang ini kan dia termasuknya gede deh. Uh -uh. Kalau disandingin ini, masya allah beda banget ya. Beda, beda, beda. Berapa sih kalau ini Angel apa Angela kan? Angela itu. Di harga berapa bang Cina? Satu juta tiga ratus. Tapi mewah banget. Mewah. Kalau yang ini punya bang. Indah, ini berapa? Satu, satu koma enam, eh berarti tiga ratus ribu diskannya. Iya, lumayan seperti ini dari harga satu juta enam ratus jadi satu koma tiga. koma tiga pertama bukan hanya tinggi yang jadi uh, satu, apa ya satu nilai plusnya dia, tapi hmm. dari warna, dari postur, semuanya menjamin banget ya. Semuanya mendukung jamin. banget, heeh, uh mendukung -uh. banget ya. Versi bagus dan terbaik <laughs> dari perform ya. <laughs> Kalau mau lihat Angela perform ya, ini iya, iya betul, 1,3 ya, 1,3 tapi nggak kaleng-kaleng bang kalau ya, beli keren -keren. ini pasti jadi kayak juara gitu ya. Tapi keren banget. Keren. Oke jelas dengan harga 1,3 dari sih. Angela. Angela. Dari Angela udah, kita berikutnya ke sini udah. Oh eh, ada hugus lagi. Hugus lagi nih mbak. Di harga berapa ini? Tembakan anak Barunya. Eh anak samping, ini cacan, cacan bonggol abang Cacan bonggol. Berapa bang Cina? 150. Lumayan tinggi, Bang. Heeh, uh, uh, tinggi banget. Kalau sahabat Indah mau tanya sama saya bagaimana bentuknya, dia bentuknya tersusun dari bawahnya masih ada, terus udah gitu karena ini cacahan bungul dia lebih rapi. Lebih rapi, lima uh, uh. 150 ya, Bang? 150. Ini 100% saya jamin ini tanian lokal Bang Cuna sendiri. Tanian lokal. Saya pernah lihat Bang Cuna cacah-cacahin ini. <laughs> <laughs> Itu satu tahun yang lalu ya, Bang? Satu ya? tahun yang lalu. Yang samping? Lucia. Li, Alicia? Lucia. Eh, sorry, Lucia. Lucia Di harga berapa Lucia? 100 ribu. Mbak. 100 ribuan. Bahannya merah. Bahan merah. Walaupun Lucia taya, tapi bentuk dari lokalan dia lebih bagus. Lebih bagus. Lebih berkarakter. Nah. Kalau nota awalnya berapa Mbak Indah? Nota awalnya 175. Oke, 175 jadi seratus ribu rupiah. Nota awal 175. 175 jadi 100. Intan es krim. Intan es krim. Betul. Di harga berapa bang? Itu seratus ribu. Seratus ribuan. Oke, seratus ribuan tapi dengan perform tinggi. Tinggi. Dari perform. ukurannya. Tangkainya juga pendek. Iya betul. <laughs> tangkainya pendek. Harga cepet. Setelahnya ada Nusantara. Ini Nusantara. Yang tangkainya pendek. Uh -huh. Ya masih bahan merah masih ya. Masih bahan merah. Berapa bang Cuna? Seratus lima puluh. Seriusan ini ambil sahabat indah enggak banyak ini enggak banyak dengan harga 150 dapat Nusantara cuma ada satu cuma ada satu Hmm. Kalau di samping permaisuri lagi, Permaisuri wow. ini kalau keluaran dari Bang Cuna, saya spill ya, Sobat Indah. Ya, bahan-bahan dari permaisuri Bang Cuna punya dia lebih ke belang-belang, lebih, lebih ke belang-belang, ya, lebih ke unik. Berapa sama, Bang Cuna? Sama kayak gini, Mbak Indah. Nih. Nah, itu kan, itu kan dari satu bonggol ya, Bang. Ini satu bonggol. Nah, ini kan anakannya kan. Uh -huh. Kalau yang gedenya berapa Yang kecilnya berapa? Yang gede dulu deh. Yang ini, kalau ini kan satu bonggol, dua warna. Dua warna, isinya berapa? Isinya banyak. Kayaknya lebih dari 5 ya Bang mm -hmm. Di harga berapa Bang Cuna? 600 yang ini Oke, yang Bang Cuna pegang mm. harganya 600 ribu satu bonggol ya, dua satu warna bonggol. ya, ya. Uh -huh. Oke, kalau yang kalau yang 600 ribu kan mungkin masih agak lumayan ya harganya Gak ya, Lumayan. Tapi memang performnya bagus Kalau yang ini anakannya Itu berapa? 80. 80 Oh lebih terjangkau dia Jadi dengan harga 80 ribu dapatnya bidadari Eh sorry, permaisuri 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 Kalau mau sepasang ya kayak gini Itu yang merahnya Yang merah sama kayak tadi Iya kalau yang ini sama Sama merah. bidadari Tapi uh -huh. yang ini versi putih Makanya disebut permaisuri Kalau yang ini merah kan Merah ini super rednya Yang ini berapa ya super rednya uh, Ini 80 Oh masih sama 80 masih sama 80 Bang Cuna boleh nggak Bang Cuna Ini kan merah putih Bang Cuna uh -huh. Paket lah Bang Cuna 152 Boleh Boleh ya Boleh Boleh seperti indah ya Ada si merah dari bidadari super rednya uh -huh. Ada juga dari bidadari putih atau permaisuri yang dikenal dengan harganya satu ratus lima puluh. Satu lima puluh. Oke, tangkainya semuanya pendek, karakter pendek dari tangkai terus udah gitu daunnya mulus. Satu ratus lima puluh. Satu lima puluh. pot? Stoknya nggak banyak dapat, ya? Nggak banyak. Ini eh, cuma berapa? Mm -hmm. Kayaknya masing-masing cuma tiga empat pot ya? Empat, empat kalau, paket lah. Kalau empat paket adalah. Aman ya? Masih ya? Aman. Ini. Ini dulu deh. Apa bang namanya bang? Saya lupa. Uh, happiness. Happiness. Happiness mm -hmm. White. Harganya berapa bocunah? Seratus ribu. Seratus ribuan tangkai pendek ada warna belang ada terus begitu arahnya kayak warna nusantara. Mana mirip nusantara dia? Mirip ya. <laughs> Oke, okay, seratus ribuan dari Happiness 100 White. Seratus ribuan. Berikutnya Ayu Green. Ayu Green. Tra juara nih kata Bang. Tra terlaku ya. <laughs> Tra laku. Di harga berapa, Bang? Eh uh, 75. 75. Mikir dulu kita. Serius ini warnanya bagus banget. Harga 75 dapatnya Ayu Green versi warna mutasi. Warna mutasi dan boleh dilihat deh dari daun-daunnya aja bukan hmm. hanya seger doang tapi warna-warnanya bagus warnanya ya warnanya bagus oke lanjut dengan harga tujuh puluh lima ribu Sekarang. eh depan delapan puluh tujuh puluh yang ini tujuh lima oh tujuh lima ya benar tujuh lima ya. wah mbak Indah nih <laughs> dinaikin lima ribu ya <laughs> ngopi <Nggak, laughs> dulu ya, ngopi ya. dulu ngopi dulu, dulu. oke okay, berikutnya berikutnya nih sexy bag sexy bag bentuknya agak bulat bang mm -mm, bukan tapi, yang lonjong? tapi merah uniknya daunnya ini loh makanya sebenarnya bentuknya agak bulat ini beda warnanya. dia. yang harganya berapa bang Cina? tuh 250 oh tapi mewah nih sebetulnya ini nggak bakal nemu lagi tempat lain ya. Mm -mm. warnanya bagus, warnanya ke lebih ke merah. terus udah gitu bentuknya sendiri dia lebih ke bulat-bulat ya. lebih bulat. Nah, ah. ini warna bule ya? warna bulat. oke dapat harga 350 di harga awal, uh -huh. tapi sahabat indah. Tadi sudah diumumkan, dan sudah, <laughs> sudah harga net ya, Darga di harga dua ratus lima puluh. Ini harga sebenarnya dua tiga ratus lima puluh ribu rupiah. hmm. emang standarnya memang harga tiga setengah masih, masih, masih. Nah, kita kan Spesinya sesuai harga. janji, sesuai janji. Betul, Mbak Indah, promo, promo ya, ini Ruby Awe ya, Bang Ruby Awe. Di harga berapa sekarang, Bang Juna? Trans dua lima aja, trans dua aja hmm. lumayan besar, punya warna cantik dan khasnya batik ya, khasnya batik. Pun. Oke, satu dua dari jenisnya Ruby Angel Wing, sama untuk persediaan gak banyak. Memang ini tersedianya hanya ada tiga saja. Dan berikutnya ada lagi Ruby Fanta. Ya, Ruby Fanta. Ruby Fanta. Merahnya tuh lebih, dasarnya lebih polos. Hmm. Seratnya lebih jarang daripada kompakta ya Bang? Nah ini kita promo. Berapa Bang? Dari harga tiga setengah. Dari tiga setengah? Jadi dua ratus. Jadi dua ratus Seratus lima puluh. Bukan main ya. Dari harga tiga ratus lima puluh. Betul, betul. Harga nota tiga ratus lima puluh. Uh -huh. Ini jangan jangan sampai berubah pikiran, sahabat Indah, <laughs> bang Cunanya Jadi sahabat Indah bisa ambil sekarang dua ratus ribu sekarang. rupiah, hmm. dapat dari Ruby Fanta. Promo, spesial promo, mbak. Indah. Semuanya tangkainya hmm. pendek ya. Semua tangkainya pendek. Oke, dua ratus ribu 200. dari Aglonema dengan ID Aruna. Aruna. Uh -huh. Ini udah mulai agak langkar. langka. Bukan agak lagi, tapi memang langka memang ya. Langka Bentuknya bulat, terus ada gitu berbagai macam warna ada di dasar satu daunnya. Mm -hmm. Nah kalau tuh nota berapa Aruna? 250. 250-an. Mm -hmm. Tangkainya jelasnya tuh pendek banget, bener-bener pendek ya. Pendek banget. Mm -hmm. Harga 250 dari Aruna. Aruna. Mm -hmm. Kalau gue lihat ya ini dua setengah Mbak yang ini dua setengah Oh kalau yang tadi berapa tiga tiga apa 3, tadi 200 ratus, tapi daunnya nggak banyak uh, kalau yang ini tiga dua setengah dua setengah masih harga dari 275 loh Bang iya yeah. <laughs> oke okay, ada diskon kembali dengan harga 275 jadi 250.000 Rupiah 250.000 daunnya lebih banyak hmm. buletnya lebih dapet dan dia semakin apa berserat dan punya yang memang semburat agak golden semburat ya semburat agak golden okay. dari terah golden sih sebenernya. dari terah golden hmm. Cuman dia, bisa balik lagi dong sama ke Golden Ada nih. kemungkinan balik lagi. Oh, mudah-mudahan ya. Di harga berapa sih Kresna Bang Juna? 100 ribu. <laughs> murah, dapat kresna murah ya Dari harga sebelumnya di harga 130 Tapi untuk sahabat indah seratus ribu rupiah seratus ribu aja Dengan kresna punya tangkai pendek dan hmm. daunnya sendiri, sendiri agak golden-goldenan Oke, cepetan. Nih lihat ya, sebut indah ya. Ini nggak banyak ya. Kalau mau cepet-cepet ambil sebelum hmm. kehabisan, cuma, cuma ada lima stok aja, cuma ada lima pot. Betul, mm -hmm. pretty woman, Wis, cantik, cantik. Warnanya ya. bukan Tantai main juara dulu, banget Mbak. ya, susunan, banget. Susunan daunnya rapi-rapi banget, rapi. Dia terus mm -hmm. daunnya memang yang uh, cenderung lebih uh, apa tebal, jadi kayak Bebel. aku ya. Mm -hmm. Berapa, Bang Cina? 125. dua an tapi Fren. warnanya cantik banget ya. <laughs> Saya setuju banget, saya bilang ini bagus banget dengan harga 125 uh, dari Pretty Woman. yang sampai saya berubah pikiran, taikin pot gede buat indukan. Bisa jadi koleksian <laughs> lagi ya. Oke, okay, 125 dari Pretty Woman. Uh, Kalau ini masih dari seksi back bule sexy tadi. Bag? Yang ini berapa? 200. Oh, yang ini 200 ribuan. Daunnya sih warnanya sama, cuma sama, bentuk susunannya sama. aja memang uh, uh. belum yang terlalu banyak ya. Uh, uh. Oke, okay, cuma satu? Cuma satu. Berikutnya ke... Evita Golden. Evita Golden. Tapi lebih keren sih itu. Lebih man. keren ya, <laughs> lebih ke very go uh, apa Veronica uh, Petita tapi yang lebih ke mutasinya ya. Uh -uh. Golden, mutasi Golden dari Petita tapi yang Evita. warna merah. Evita. Uh -uh. Di harga berapa, Bang? 150. Bahannya cakep seperti indah. Mm -hmm. Boleh nah, seperti banget belakangnya merah, takaknya pendek, daunnya sendiri agak bulat ya. Mm -hmm. Harga 150-an. 150. Cuma ada dua ini kan? Cuma ada dua. Oke, 150 cuma dua. Tapi merah-merah dia. Ada nanti beda harga. Bang Cuna, pegang lagi ini, lagi viral banget Bang Cuna. Apaan sih? Sinta. <laughs> Sama indah ada Sinta. <laughs> kan? <laughs> Oke, okay, Bang Cuna, Bang Cuna. Uh. Berapa tuh harga Sinta, Bang Cuna? Ini yang pink ya? Yang pink, betul. Masih ini telah terbaik, Bang Cuna. Terbaik. terbaik. Daunnya pun agak sedikit hmm. lebih ke mangkok banget ya. Nota berapa, Bang Cuna? Satu koma tiga. Satu juta tiga ratus. Worth it banget, seperti Segede ini. Kalau nggak dari tanian, Bang Cuna. Belum tentu dengan harga sekian. Belum tentu. Iya. Oke, 1,3 juta rupiah, udah tinggi dari ukuran, sudah sangat lebar dari bentuknya, terus sudah gitu di warnanya juga terbaik. Ya? Warnanya terbaik. Betul, 1,3, saya ulang kembali 1, dengan ke 1,3 dari Sinta. Iya, eh? eh, masih pasangan, kecil nggak ada ya? Nggak ada, mbak, nggak ada. cuma <laughs> satu. Ini ada pasangannya. Ini apa, Josephine Apa Juliet? Juliet. Juliet, di harga berapa Mbak Cina? itu tiga ratus ribu rupiah hmm. warna belakang merah warna atas apalagi ya warna atas apalagi dan harganya kita, cuma tiga ratus ribu promo aja mbak berapa dua setengah dua setengah oke okay. <laughs> jadi dari harga tiga ratus ribu rupiah jadi dua ratus lima puluh ribu rupiah dari Juliet Juliet ya sebentar lagi kayak Josephine